Wanita ini mendengar suara tangisan Meong di dalam selokan nih guys. Selama 2 bulan itu dia ngasih Meong makan, tapi dia sama sekali nggak pernah melihat Meong itu keluar. Tiba saatnya malam terjadi hujan deras, di dalam selokan terjadi aliran air yang berasal dari gunung. Tim penyelamat mencoba meriksa Meong itu kan, karena khawatir si Meong akan terjadi sesuatu. Esokannya mereka akhirnya mencoba masuk ke dalam selokan untuk memeriksa keadaan si Meong. Dan untungnya si Meong dalam keadaan baik. Namun ternyata kehadiran orang-orang di situ tuh bikin dia jadi ketakutan. Singkat cerita, si Meong berlari mencoba menghindari orang-orang. Si Meong jadi kelihatan sensitif sampai menggigit salah satu tim penyelamat. Akhirnya Meong itu berhasil terselamatkan. Dan setelahnya Meong ini dibawa untuk pemeriksaan kesehatannya. Beruntungnya dia dalam keadaan sehat nih guys, karena selama 2 bulan itu wanita ini rutin memberinya makan. Dan si Meong sementara akan dirawat sampai ada orang baik yang mau mengadopsinya. Mana nih yang merasa pecinta kucing? Like dan subscribe ya guys.